Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbi Nasta'in Ala Asrafil Anbiya Wal Mursalin Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Ashabihi Ajma'in Amma Ba'ad. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Jambi Bapak S. Robinson Hutapea S.Pd. Yang terhormat Al Mukarram Bapak Dr. Samin Batubara M.H.I. Yang kami hormati Pengurus Komite Bapak Sulaiman S.Pd. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf Tata Usaha SMA Negeri 6 Kota Jambi serta yang kami banggakan teman-teman seperjuangan SMA Negeri 6 Kota Jambi. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa berkumpul dalam satu acara penting dan besar yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini izinkan saya, Afan Desbiantoro, dan rekan saya, Khalifah Bani Usri, selaku puara, memandu acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah pada hari ini. Kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, pembacaan Ummul Quran yang dipimpin oleh Bapak Effendi. Kepada Bapak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta siswa-siswi sekalian, mari kita membacakan Ummul Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan kelancaran atau kesuksesan serta barokah pada acara kita hari ini. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillah rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin summa khususan ala hadzal majlis syai'un lillahumul fatiha A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Effendi. Acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Dila Gustina dan Sari Cilawah oleh Andini Cahyani. Kepada Dila dan Andini dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قد نحبه ومنهم
Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima tobat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dila dan Andini. Selanjutnya, Bapak sambutan oleh Ketua Rohis SMA Negeri 6 Kota Jambi, selaku Ketua Panitia Acara, Salsa Nurul Badriah. Bapak Salsa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak S. Robinson Butapea, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Jambi. Yang terhormat Almarhum Bapak Dr. Haimin Batubara, M.H.I., selaku penceramah hari ini. Yang terhormat Pengurus Komite Bapak Sulaiman, S.Pd. Yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 6 Kota Jambi. Dan yang saya sayangi, rekan-rekan dan teman-teman saya di SMA Negeri 6 Kota Jambi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi pada hari ini. Tak lupa selawat dan salam kita haturkan untuk baginda besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengubah pola pikir kita dari masa jahiliyah menuju pola pikir modernnya. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dapat mewakili rekan-rekan OSIS dan OSIS yaitu kelas 6 untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Dan saya meminta maaf jika selama acara terdapat banyak kesalahan. Seperti yang saya sebutkan di awal, hari ini adalah acara peringatan Maulid Nabi, di mana pada acara hari ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Almarhum Bapak Sani Batubara serta Senang Muraidi dari Kakak Kelas 12, dan dapat kita dengarkan pula beberapa penampilan penampilan lainnya. Hadirin dan hadirat, mengingat kita masih dalam suasana pandemi COVID-19 yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya, hal ini bukanlah penghalang bagi kita untuk mengobarkan semangat generasi muda Islam. Untuk itu, jadikan Maulid Nabi Muhammad SAW ini
tidak dapat diharapkan di acara kali ini kita dapat mengambil banyak ilmu serta sisi positif yang mungkin dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Salsa. Berikutnya kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Jambi, Bapak S. Robinson Hukator. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Al-Muharram Dr. Samim Batubara. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Sulaiman. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah dan Tim Manajemen Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru. Dan yang saya sayangi Pengurus OSIS, Pengurus Rohis, beserta seluruh anak-anak kami siswa-siswi SMA Negeri 6 Kota Jambi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 2021 ini. Bapak Ibu, anak-anak kami sekalian, kami berharap apa yang kita lakukan pada saat ini akan mampu mengubah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita memiliki karakter. Karakter Indonesia yang tulen, karakter yang menjadikan siswa-siswi berakhlak mulia bagi dirinya, bagi keluarganya, dan juga bagi Bapak Ibu gurunya serta seluruh masyarakat. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya berharap kegiatan hari ini mari kita ikuti dengan tertib sehingga kita dapat mengikuti dan mengambil manfaat dengan tetap berpedoman kepada protokol kesehatan. Kepada Bapak Al-Mahrum, terima kasih atas kehadirannya Pak. Kami berharap dapat mendapatkan siraman rohani bagi para guru dan juga anak-anak kami sekalian. Saya kira demikian dapat saya sampaikan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Kota Jambi. Kami sampaikan dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penyampaian tausiah oleh Bapak Dr. Samim Batubara. Pada Bapak dipersilahkan. Kita sama-sama istighfar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita yang banyak diampuni Allah. Astaghfirullah min al-khataya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Rabbi syrah li sadari wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. Ada kori di belakang enggak ya? Salah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, yaitu Bapak Kepala Sekolah. Kepala Sekolah ini dulunya sama-sama di KNPI Provinsi Jambi. Orangnya kecil tapi pintar. Ya. Memang kalau orang Medan ini banyaknya hitam manis, right? Ya, orang Medan kebanyakan hitam manis. Dan juga biasanya suaranya apa kuat gitu, tapi hatinya lembut, selembut salju. Kemudian yang kita hormati Bapak Komite Semana Pak Sulaiman, kalau pakai masker nampak masih muda gitu. Iya kan? Jadi semua bapak-bapak, ibu-ibu pakai masker itu nampak kayak anak gadis, kayak anak bujangan. Buka maskernya memang sudah kayak umur 70-an gitu. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak Dewan Majelis Guru, ibu-ibu, Adinda Kori yang ada di sini, ada guru kawan saya, anak-anak bapak yang bapak sayangi, yang laki-laki yang bapak cintai, yang perempuan yang bapak sayangi. Sebab menurut ahli cinta, orang yang kamu cintai belum tentu kamu sayangi, tapi orang yang kamu sayangi sudah pasti kamu cintai. Nggak usah dicatat. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Yang pertama, karena Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah telah memberikan kita hidayah dan taufiknya, nikmatnya, sehingga kita bulan ini sudah bisa melaksanakan dengan offline. Itu mahasiswa Win, Unja, dan yang lain, kami di Win Sultan Tasrifuddin Jambi sudah melaksanakan offline, tapi hanya semester 1 dan semester 3. Semester 5 ke atas itu mereka dalam keadaan melaksanakan dengan daring. Karena COVID masih ada ngingit-ngingit. Nah, gitu. Kemarin ketemu dengan Pasa di Swiss Bell dengan Maulana. Jadi sekarang kita adalah level 2 Kota Jambi. Nah, jadi boleh memperingati Maulidur Rasul ataupun hari raya agama-agama yang lain. Kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz minumnya jalan-jalan bisa? Bisa. Banyak.
Ini sebuah dosa deh. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Siapa dapat? Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Huruf A, huruf B, huruf C. Siapa dapat? Kukasih duit 100 ribu, duitnya dari kepala sekolah. Iya, kan kawan lama, baru ketemu sekarang. Masa sudah jadi kepala sekolah lupa sama ustaz, kan gitu. Dapat. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Supaya Nabi kenal dengan kita, supaya Nabi sayang sama kita. Lantaran tak kenal maka, lantaran tak sayang maka cinta. Kalau cinta sudah melekat, kenapa Nabi harus cinta dan sayang sama kita? Kenapa Nabi harus kenal dengan kita? Supaya nanti kita dibantunya dengan syafaatnya. Syafaat itu pertolongan, bantuan. Kenapa kita butuh syafaat dari Nabi, pertolongan dari Nabi? Karena kita orang yang banyak dosa. Orang yang banyak dosa tidak akan mungkin masuk di dalam surganya Allah tanpa adanya syafaat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang banyak dosa sekarang? Grup A, grup B, grup C. Grup C yang paling banyak dosanya karena mau umur hidupnya. Ya lama hidup dia banyak dosanya. Tiap hari dosa we. Kalau kamu kan masih anak-anak. Pacaran belum? Ada yang pacaran? Kalau ada yang pacaran sekarang, putuskan mulai hari ini. Iya. Bilang sama dia, Dek, pokoknya setelah selesai baca Ustaz dari ceramah Ustaz Batubara, itu channel YouTube-nya Ustaz Sambara. Jadi bisa dibuka channel YouTube-nya Ustaz Sambara. Sekarang sudah ada 60 lebih videonya di situ. Jangan lupa subscribe. Sampai mana tadi? Nabi Adam dan Siti Hawa umurnya berapa? Siapa dapat? 1000 tahun. Berbuat dosa kepada Allah 1 kali. Memakan buah khaldi. Diusir dari sorga, dikeluarkan dari sorga suami istri, dipisahkan satu di masyrik, satu di maghribi, satu di barat, satu di timur. Berapa lama dipisahkan Allah? 40 tahun. Umurnya 1000 tahun, berbuat dosa kepada Allah 1 kali, kemudian diusir dari sorga, dipisahkan suami istri selama 40 tahun. Bayangkan dengan kita, Bapak Ibu guru, karyawan, berapa umur kita? Paling lama 60-65 tahun, taruhlah 70 tahun. Berbuat dosa tiap hari. Mau masuk sorga, sorga mana? Pinggir dia beda dapat, mau sendiri masuk sorga. Kata malaikat, gak level lah ya. Di tempat, dosa galo. Makanya gak usah berharap lah, kalau gak ada rahmat dan syafaat. Dosa dengan Allah, dosa dengan orang tua, dosa dengan tetangga, dosa dengan suami, belum lagi penyakit batin lebih hebat dari COVID, iri, dengki, takabur, sombong, hianat, hasut, cacimaki, buruk sangka, penyebar hoax, 9 penyakit batin yang merajalela di hati kita. Mau masuk surga? Makanya perlu syafaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Ustaz, aku tidak pakai Sayyidina. Tidak usah pakai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Ustaz, aku tidak bisa baca panjang, pendek deh. Silakan. Sallu alaih. Pak Ustaz, aku tidak mau baca. Matilah kau. Salatullah salam.
Sekarang rajin ke masjid. Kenapa kita sekarang rajin baca Quran, rajin ibadah kepada Allah? Karena didikan mak kita dan bapak kita. Waktu menggendong kita dia baca selawat, nyuci piring pakai selawat, masak nasi pakai selawat, bahkan menggoreng ikan juga pakai selawat. Berkat hidup beda dengan sekarang. Sekarang apa nengok? Pakai lagu dangdut. Gendong anak pakai lagu dangdut, kebetulan anaknya lama dapat. Sudah 10 tahun menikah baru punya anak. Makanya gendong anak, ayun anak dengan lagu dangdut. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Desak jadi hantu. Pakai tenda dengan selawat. Lagi goreng ikan di dapur, pakai selawat ibu kita dulu. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin, min nabi khairil anam, wa bi ummil mu'minin. Lalu asik selawat, ikannya mutung. Suami balik dari SMA 6. Sampai ke rumah. Bu, dari pagi belum makan. Cuma makan kue. Sudah siap, Pak. Silakan nikmati. Itu di meja makan. Ketika dia mengambil lauknya, ikannya mutung. Tanpa klarifikasi, tanpa tabayun, dan nanyo-nanyo. Apa kata dia? Kok mutung? Gara-gara Muhaimin. Sangkanya istrinya selingkuh. Apa kata marah-marah suaminya gara-gara tidak nanya. Dia menyangka Muhaimin itu adalah selingkuhan istri. Apa kata suaminya? Terlalu mahal harus ku bayar kecuranganmu dengan air mata. Kamu ini ketawa lantaran pakai masker. Kenapa? Makanya suami tidak boleh langsung nuduh, betul? Nah, tabayun dulu, tabayun itu klarifikasi, nanyo. Jangan langsung cap bahwa istri itu selingkuh. Bahkan ada sekarang istri suami jebuin bininya. Ada Pak, makanya Rasulullah SAW ketika menikahkan Fatimah binti Rasul dengan Ali karramallahu wajah, pesan Nabi cuma satu. Apa kata dia? Wahai menantuku Ali, wahai sahabatku Ali, jangan sakiti putriku Fatimah. Kalau engkau menyakiti putriku, berarti menyakiti aku. Pesan satu. Untuk lebih lengkapnya, lihat di channel YouTube Ustaz Sambar. Coba. Sekarangnya banyak dong. Makanya hati-hati ya, anak-anak bapak. Hati-hati anak kamu nggak milih pasangan kamu nanti. Laki-laki ini banyak nggak jujur. Iya, depan kamu itu ampun kau lah segalanya. Di belakang lantak lah kau. Apa? Banyak bohong. Perempuan apalagi itu banyak bohong. Ada bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak bapak banyak sekarang. Laki rela gebuin bininya. Itu bukan anakmu, itu titipan dari orang tuanya. Akhirnya istrinya menangis. Apa kata istrinya? Wanita mana takkan tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa hatiku, kau ceraikan aku setelah kau punya istri baru. Kan gitu, ada istri baru ini. Maulid.
pergi maulid itu pemanasan katanya, kata Kori yang dibilang pemanasan. Kata kepala sekolah tadi bikin pemanasan Ustaz, bentaran tegang nampaknya. Maulid, apa itu maulid? Memperingati kelahiran Nabi. Kalau kamu namanya ulang tahun, ulang tahun. Maulidur Rasul, sebelum Nabi lahir ke alam ini dikenal dengan zaman jahiliyah. Jahil, bodoh, bengak, lolo, bintolol. Kenapa disebut mereka lolo, bodoh? Karena mereka bikin patung sendiri, kemudian sembah dewek. Jadi Tuhan dia bikin dewek. Itu lolo. Yang paling hebat lagi, kalau lahir anak perempuan, itu ditanam hidup-hidup. Kalau lahir anak laki-laki, dibiarkan hidup. Kenapa wanita di zaman sebelum lahirnya Nabi dibunuh? Karena kalau sudah jadi anak gadis besar kayak kamu, jadi bulan-bulanan laki-laki lain. Tak dilarang. Hanya dibunuh. Zaman Nabi Musa, laki-laki dibunuh, perempuan boleh hidup. Kenapa laki-laki dibunuh zaman Nabi Musa? Karena Fir'aun, ada Fir'aun di sini. Karena Fir'aun tidak mau ada yang menggantikan kerajaannya. Makanya laki-laki lahir bunuh. Kalau ada ibu-ibu yang hamil, itu pengawal dari Abu Fir'aun itu diutus. Ngapa? Ngintip laki-laki atau perempuan yang lahir. Di zaman sekarang, zaman apa namanya? Zaman modern. Iya kan? Laki-laki lahir bunuh, perempuan lahir bunuh, apalagi yang lahir bencok. Sudah lagi. Ibu-ibu hamil satu bulan dah mau punya anak, gugurkan kandungannya. Ibu-ibu hamil melahirkan dah mau punya anak, cekik lehernya. Ibu-ibu hamil dah mau punya anak, kemudian lahir anaknya, masukkan ke dalam karung, lemparkan ke comberan. Ada ibu-ibu melahirkan dah mau punya anak, masukkan dalam karung, lemparkan ke got. Kalau ibu-ibu dah mau punya anak, dah usah punya laki. Tapi sekarang aneh, dah punya laki, punya anak juga. Bapak ibu yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu di zaman menyembah apa? Menyembah patung. Lata uza manat hubal. Kalau sekarang orang menyembah apa? HP. Bangun tidur nengok HP, mau mandi tengokin HP, selesai mandi tengokin HP, selesai sholat tengok HP, dalam sholat tengok, taruh di depan dia. Siapa yang telepon dia? Lagi sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bunyi. Siapa pula yang dapat itu? Pada-pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati HP. Dulu nak, sebelum hebat sekarang, orang pergi umroh, nunggu pesawat di bandara, di tangannya apa? Al-Quran kecil, Yasin, kemudian tasbih. Sambil nunggu pesawat mau pergi ke Mekah, itu dengan zikir, dengan baca Yasin. Sekarang kita tengok. Orang pergi umroh sekarang di bandara, tidak ada lagi Yasin. Tidak ada lagi Quran. Tapi tangannya adalah HP. Dia kalau Qurannya ini bacanya. Apa kalau dia? Telepon, FB, kemudian teleponan, Facebookan, bahkan video call. Ketemu dengan laki-laki gagah dikit, Pak selfie. Kenapa tidak dengan suamimu? Bosan nengok mukanya Pak Ustaz. Kalau bosan nengok lakimu, tukar. Makanya banyak kau. Tuh. Mau tengok? Bandara selfie dengan Barat. Saya sekarang sudah berada di Jakarta. Ketika berada di Raudhah, selfie dengan makam Rasul, kirim ke kawan di Jambi. Saya sekarang sudah berada di Raudhah. Kawannya lagi masak di dapur, selfie dengan periuknya, kirim ke Mekah. Sekarang, banyak Pak Ustaz, tetangga saya pergi umrah Pak Ustaz 4 kali. Alhamdulillah. Sebelum umrah Pak Ustaz, dia pakai celana pendek Pak Ustaz. Sudah umrah, tidak pakai celana lagi.
pakai sarung maksudnya. Makanya waktu keadaan manusia yang bijak moralnya seperti itulah, Allah mengutus Nur Muhammad ke dalam diri seorang perempuan yang bernama Aminah. Dari sorga, Nur itu dipindahkan ke dalam rahim ibunya Aminah. Yang punya rahim sekarang ibu-ibu, anak-anak bapak. Ibu-ibu ini yang punya rahim, mak kita yang punya rahim, kita enggak punya rahim. Kenapa ada kantong rahim? Supaya kita selamat di dalam. Ada kantong rahim, yang perempuan ada kantong rahim. Disitulah yang namanya anak itu berada. Bagaikan balon, semakin bertambah bulannya semakin besar dia. Dilindungi, makanya ketika mak kita makan tekwan, kita enggak kepedasan. Mak kita makan cabai, kita enggak kena. Kenapa? Karena kita berada di kantong rahimnya, dilindungi olehnya. Berapa lama kita di situ? Kita berada dalam kantong rahim ibu kita selama 9 bulan 10 hari. Makanya kita semuanya ini punya mak dan punya bapak. Kita pernah minum darah ibu kita selama 9 bulan. Kita berbuat apa yang diperbuat oleh mak kita. Makanya enggak usah durako. Jangan durako sama orang tuh. Ketika dia kita berada dalam kandungannya, teman-teman, orang sedunia belum pernah mendoakan kita. Tapi malam-malam dia usap perutnya, apa katanya, ya Allah, jadikanlah anak ini jadi anak yang soleh dan anak yang soleh. Belum ada satu orang pun yang berdoa untuk kita, tapi mak kita berdoa. Setiap saat mak kita berdoa, ya Allah, selamatkan bayiku, ya Allah, walau aku harus menderita, aku rela demi anak. Bapak kita coba tengok, apa kata dia? Tapi kamu tidak ingat, ayah ini tidak pernah mengandungmu, ayah tidak pernah melahirkanmu, ayah juga tidak pernah menyusuimu. Tapi ingat wahai anakku, ayah ini pergi pagi, pagi sore, peras keringan, panting tulang. Tidak peduli panas, tidak peduli hujan, terkelupas bunda bapak aku rela. Demi kamu, yang penting kamu bisa sekolah, bisa berhasil. Hanya jangan sia-siakan uang yang diberikan oleh orang tuamu padamu. Doso dan berkah. Belum lagi melahirkan kita antara hidup dengan mati. Kalau mak kita tidak hidup, dia mati. Tapi dia berdoa, ya Allah, selamatkanlah bayiku, ya Allah, walaupun aku harus mati. Rela mati mak kita demi kita. Ada yang rela maknya dia hidup, rela mati demi ibunya. Mana ada. Ketemu. Kita sakit waktu bayi, sampai sekarang kamu sakit, diantar ke rumah sakit tanpa diperintah, tanpa disuruh, apalagi dipaksa. Diantarkannya kita ke rumah sakit. Dia tunggu sampai kita sembuh dari penyakit. Berdoa pada Allah, ya Allah, bisa tak penyakit anak ini pindah kepada aku ibunya, ya Allah, aku rela, yang penting anak aku sehat. Itu mak. Makanya jangan sakiti dia, jangan kau bentak dia, bukan pembantumu. Sekarang coba lihat, mak kita sakit. Mak sakit, letuo, nabi itu apa-apa lagi. Apa kata mak, tolong antarkan mak ke rumah sakit. Pergilah dewek. Aku sibuk. Itukah balasan yang kita berikan kepada mak dan bapak kita yang telah melahirkan kita, yang telah mengandung kita, menyusui kita selama 2 tahun. Makanya anak-anak berpikirkan, sudahkah saya termasuk anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua saya? Belum. Bahkan sekarang ada kemuliaan di mana-mana. Baru punya anak satu, pagi-pagi lah telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ada apa nak? Mak lagi nyapu. Mak ada apa-apa nak? Bapakmu kan sudah lama meninggal, mak tinggal lewean. Kalau gak dikasih duit, kamu gak, aku gak bisa makan. Di segeru mana sebentar mak? Ngapu nak? Ngasuh cucung. Mak tadi dengan tua rentanya, megang tongkat, merungkuk, nunduk, jadi setegak lagi, merangkaklah dia ke rumah anaknya. Sampai rumah anak, apa kata dia? Mak, tolong asuh cucu mak. Kalau nanti dia sudah tidur, tolong cuci piring. Mungkin kami terlambat balik, tolong masak ya mak. Kata si mak, iyalah nak, apalah mak ni, kalau aku tidak mau kaget, kamu tidak kasih makan sayur. Ada lagi dah nak, nanti mak kalau mau mandi, cuci piring, cuci pakaiannya ada di baskom tu. Dijadikan dia siksa, lebih bagus kau ambil pisau, kau gorok batang leher ibumu daripada kau jadikan pembantu dalam rumah tanggamu.
sekarang. Gara-gara apa? Gara-gara mensos lah. HP kamu tuh. Anak SD kasih HP sekarang, sibuk dengan HP-nya. Anak SMA kasih HP, sibuk di kamar dengan HP-nya. Suami punya HP, sibuk di ruang tamu dengan HP-nya. Ibu-ibu punya HP, sibuk di dapur dengan HP-nya. Ibu teriak dari dapur, nak tolong bantu cuci piring, mak capek. Kamu dengar, tapi kamu tidak pernah mengiyokannya. Aduh, sibuk dengan HP itu. Makanya buanglah HP kau itu. Kok marah-marah dah? Tapi itu kenyataan sekarang, usah sampaikan tuh. Banyak yang durako sekarang. Makanya COVID di mana-mana. Durako sama orang tua. Coba tengok di mana-mana. Anak rela membunuh maknya. Anak rela menganiaya maknya. Bahkan ada sekarang anak-anak rela memperkosa ibu kandungnya sendiri. Mana otak dia, mana akal dia, mana iman dia. Dekati kayak setan. Apalagi yang depan kamu ini, guru-guru kamu ini. Berkatnya ilmu bukan karena kamu pintar, nah. Tapi karena kamu hormat dengan guru kamu. Hormat dengan guru. Bapak pernah ngajar di SMA Nusantara, tahu SMA Nusantara? Bapak ngajar 7 tahun di situ. Guru agama. Ada laki-laki merokok. Kedapatan Bapak. 5 orang. Ininya atau nih? Panggil 5-5-nya, Bapak beli rokok sebungkus. Diikat empat. Jadi 4 batang, 1 orang. Pegang yang 5 orang tadi. Buka baju. Jadi Bapak hidupin, tangan ke belakang. Hidupin rokoknya sampai habis. Air mata keluar, keringat bercucuran. Sekarang sudah jadi, ada yang jadi korem. Ada yang jadi pengusaha. Alhamdulillah. Baik dengan Bapak. Bukan tidak, Pak Ustadz, berapa nomor reknya? Aku bilang nomor rekeningnya, bukan nomor listrik. Iya, sering ngirim, Pak. Kenapa? Padahal Bapak apa dulu. Tapi kepingin bagaimana anak itu jadi anak soleh. Bukan mereka dendam, malah baik. Banyak sekarang, alhamdulillah berhasil. Jadi polwan banyak sekarang. Polwan itu banyak. Jadi polwan, jadi polisi banyak. Jadi anak-anak Bapak yang dimuliakan, makanya walaupun guru istilahnya menurut kamu kejam, bukan mendidik kamu supaya kamu jadi anak soleh. 6-7 tahun Bapak di situ. Tapi lantaran ada kemarin pembunuhan, makanya usah berhenti, tes, kemudian baru terima sebagai dosen di UIN Sultan Taha Saifuddin Jami. Bapak Ibu yang saya muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi peringatan Maulidur Rasul, kita contoh tauladani sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak dengan orang tua, hormat dengan orang tua, dan hormat dengan guru. Ya nak? Setuju? Kalau jalan depan guru nunduk, ini dah jalan depan guru sambil kentut sambil lari dia. Itu anak kurang ajarnya lah tu. Ada di sini. Itu kalau ini anak-anak bagus-bagus galo, woi soleh-soleh galo. Cuman dikit-dikit yang jahat. Tuh Pak, hormati gurumu. Walaupun kau pintar, kau hebat, dah bakalan berkat ilmumu kalau kau durhaka kepada orang tuamu dan juga tidak hormat dan sayang sama gurumu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian sekian lebih yang kurang mohon maaf. Allahumma bihla wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya,
yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Samin Batubara. Kepada Bapak dipersilahkan. Baiklah anak Bapak, kita angkat tangan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarraqan ma'dhuma. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salama wa aqiqna bit taqwa wal istiqamah. Wa'ista min mujibatin nadama innaka sami'ul du'a. Allahumma rabbana ya Allah ya Tuhan kami, di pagi hari ini kami berkumpul ya Allah dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan anak-anak kami SMA Enam ini ya Allah menjadi anak yang saleh dan salehah. Jadikan anak-anak kami ya Allah menjadi anak yang saleh dan salehah. Jauhkan dari kami ya Allah anak yang salah. Ya Allah, bimbing kami dalam ridha-Mu, jauhkan kami dari murka-Mu. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami para guru-guru untuk mendidik anak-anak kami menjadi anak yang terbaik. Berikan kekuatan pada kami ya Allah, berikan kesembuhan pada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kelemahan kami Engkau balikkan menjadi kekuatan di jalan-Mu. Ya Allah, jadikanlah kemalasan kami Engkau balikkan menjadi kesungguhan di jalan-Mu. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah ya Maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana ya Allah, kalau ada di antara kami dan keluarga kami yang sakit, sembuhkan ya Allah. Kalau ada di antara kami dan keluarga kami yang susah hidupnya, bahagiakan ya Allah. Kalau ada di antara kami dan keluarga kami yang sempit rezekinya, lapangkan ya Allah. Ya Allah, kami mohon padamu, jauhkan kami dari segala bala bencana. Jauhkan kami dari segala penyakit. Jauhkan kami terutama dari virus corona COVID-19 ya Rabbal Alamin. Rabbana atina bid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Bapak Sahmin yang telah memimpin doa. Selanjutnya, penampilan lagu religi oleh siswi-siswi SMA Negeri 6 Kota Jambi. Kepada teman-teman, kami persilahkan. Ini be, digit, urutin ke belakang. Nggak satu baris dulu. Mana di bawah? Satu lagi.
Saat peletakan bayi
kepada anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
rangkaian acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah di SMA Negeri 6 Kota Jambi pada hari ini. Semoga peringatan Maulid ini dapat kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan ibadah spiritual dan sosial kita, khususnya untuk seluruh keluarga besar SMA Negeri 6 Kota Jambi ini. Baiklah, kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua atau siswa-siswi sekalian, berhubung acara kita sudah selesai, yang pertama yang Bapak sampaikan, tolong sampah-sampah dari makanan kita itu ya dibuang sendiri ke tempat sampah. Kemudian kita masuk ke kelas masing-masing dan siap untuk mengikuti kegiatan KBM dan belajar seperti biasa. Ya. Ya. Kemudian catatan-catatan resume yang hasil dari kegiatan hari ini, nah nanti dikumpul sama ketua kelasnya ya, dan absennya jangan lupa, tolong ketua kelasnya di absen, ketua kelasnya untuk di absen kehadiran rekan-rekannya di kelas. Kemudian ringkasan materinya ya, tolong dikumpul sama ketua kelas yang menyerahkan kepada guru agama masing-masing. Terima kasih dan mohon maaf. Ya, itu yang dapat Opa sampaikan. Sekali lagi masalah sampah, nah, dibuang pada tempatnya. Ya, cari tong sampah. Terima kasih untuk kita semua. Ayo, baliklah. Sudah. Sampahnya. Terima kasih kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 6 yang telah berpartisipasi sehingga kita bisa merayakan Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan kembali ke studio masing-masing. Jangan lupa. Iya. Sudah selesai belum ya? Iya, untuk anak-anak yang sedang live ikut menonton di live kita hari ini agar dapat nggak ada pak, sudah selesai. Nggak ada. Oh, diapain? Udah. Iya kan, aduh. Harusnya dari tadi kan tugas wali kelas. Udah tahu lah. Iya. Oh, misalnya itu ya. Bagi yang tidak dapat hadir hari ini bisa menyaksikan langsung di channel kita, channel Smansik. Like and subscribe jangan lupa. Terima kasih. Dan kepada seluruh panitia Rohis dan OSIS agar dapat segera membereskan seluruh perlengkapan yang telah kita pakai dan kembalikan pada tempatnya. Bapak Ibu kembali ke studio dan jangan lupa hari ini kita acara silaturahmi arisan perdana kita, silakan untuk ibu-ibu.